Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau bikin video cara membuat bolu kukus dari sisa putih telur. Nah, gimana cara buatnya? Yuk lihat sampai habis. Karena kita biasanya mau lebaran bikin kue kering dari kuning telur, maka rata-rata kita punya putih telur yang agak banyak ya. Nah, jika bingung mau diapain, kita bisa bikin bolu putih telur seperti ini. Rasanya, Masya Allah. Dia itu tuh, kalau dipencet, itu balik lagi. Membal, seperti kapas kalau dimakan. Endul banget, cobain ya. Nah, ini dia bahan-bahannya adalah margarin kita cairkan sebanyak 2 sendok makan. Seperti ini jadi cair ya, sudah adem. Lalu ada gula 150 gram, jika lebih suka yang kuenya manis bisa 180 gram. Terigu segitiga birunya diayak dulu 150 gram. Ada sisa putih telur, saya pakai 6 butir. Ada setengah sendok teh SP, ada minyak goreng 40 ml yang baru dituang dari kemasan, ada setengah sendok teh baking powder dan vanili. Kan gula, telur, SP sampai mengental, kita kocok sampai berjejak ya. Dia tuh jadi kayak kaku berjejak begitu. Kenapa harus sampai seperti itu? Kira-kira 4-5 menit tergantung mixer masing-masing. Itu agar si kuenya itu teksturnya bagus ya, lembut.
Nah, sudah jadi deh bolu kismis kita dari putih telur. Dan ini caranya hanya dikukus. Jadi semua orang punya langseng ya. Atau kalau nggak punya langseng juga bisa di magicom ya. Dicolok aja, nanti matang sendiri. Nah, bagus teksturnya dan rasanya itu lembut banget. Jadi wajib dicoba. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Karena dengan subscribe, kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.